Assalamualaikum teman-teman. Kali ini gue akan coba berikan sedikit cerita ya mengenai kabin mobil. Jadi ini kalau misalkan teman-teman pernah mendengar mendengar sejenis bunyi siulan ya, gitu. Siulan di mobil, kacanya tuh rapat ya. Kemudian ketika kecepatan tinggi atau ada angin itu terdengar siulan itu ya. Jadi ya kayak kita kan kalau driver kadang mengganggu, mendistract gitu ya. Nah, biasanya itu karena apa? Itu karena ini nih. Dia di sini di kaca ya, karet. Di karet kaca ini. Nah, itu ada suara sedikit tuh. Jadi ininya karetnya itu udah ada celah gitu ya. Dan ini susah sekali nyarinya karena memang harus teliti banget. Ya. Ini ongkosnya bisa lumayan 500 ribu sampai berapa juta ya. Karena untuk mengecek di mana posisi karet yang ada celah dan angin bisa masuk sehingga menimbulkan gesekan, kemudian ada suara siul, itu lumayan ribet juga. Jadi memang agak ya harus ke ahlinya ya. Jadi kalau teman-teman tadi ada suara siulan gitu ya, ketika dikunci kaca-kacanya itu adalah dari sini celah-celah karetnya, karet seal ininya. Mungkin udah lama ya kepanasan, kehujanan. Nah, itu pernah kedengar ya, ada suara tadi sedikit. Jadi memang kadang mengganggu juga, risih juga gitu ya. Jadi ini di sini nih, di karet-karetnya ya. Entah itu yang mana saya juga enggak tahu, ini belum dicek. Jadi silakan teman-teman nanti coba sendiri aja ya ke spesialisnya gitu. Nah, jadi di permasalahannya di karet ya, di karet ininya ya, seal kacanya gitu, sudah ada yang aus ya karena pemakaian lama ya, kena cuaca gitu. Itu saja sedikit. Nah, itu ada suara tadi juga dari AC ya, coba saya matikan nanti apakah ada suaranya lagi gitu. Jadi memang kalau angin dari luar meskipun lagi diam mobilnya ya bisa aja nanti masuk ya ke celah itu. Jadi muncul suara gesekan. Apalagi kalau di jalan ketika kecepatan tinggi itu pasti suaranya akan banyak ya, kayak siul gitu ya. Kayak siulan seperti itu. Kayak gitulah ya. Nanti silakan dicek sendiri deh di rumah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.